Oke, sobat, apa kabarnya? Semoga baik. Hari ini saya ingin unboxing alat sprayer manual untuk salju, mensaljunya, dan juga bisa difungsikan untuk menyemprot tanaman. Sebuah fungsi dia. Nah, ini dia alatnya. Kita lihat apa yang kita dapat. Tidak tahu ini, katanya sih bisa untuk salju, untuk nyemprot kendaraan. Di dalamnya ada apa ini? Oh, dia udah terpasang. Ini dapat dua nih, nepelnya berdua ya. Ini yang lurus nih, kayaknya nih. Yang ini yang lurus, yang ini yang untuk lebar. Kita pasang yang lebar aja, karena mau tahu juga ini. Langsung aja saya tes isi sabun itu, apakah betul-betul bisa jadi salju. Oke, ikuti terus. Nah, ini ukurannya ya. Sini 0,5, 1,5 liter, 2 liter. Kayaknya saya isi di bawah 0,5 nih. Nah, ini gelap. Saya isi air sabunnya dulu. Gelap ini, enggak sampai 0,5 liter di bawah ini, kayaknya ini seperempat. Saya tambah sedikit lagi, kayaknya itu 200 mili atau seperempat ataupun 100 mili. Kemudian saya coba tambahkan air 1 liter sampai sini ataupun 1,5 liter. Karena saya juga nggak begitu tahu ukurannya. Oke, ini udah 1,5 liter. Nah, akan kita tes apakah benar. Semoga benar, jadi nggak sia-sia. Karena ini bukan merek yang mahal saya beli. Yang mahal 100 ribuan. Ini yang setengah harganya. Mereknya Cingcuhal atau Bugetue, begitu. Oke, ini kita pompa dulu. Udah keras. Nah, sekarang saya mau tes lumayan. Karena kendaraannya warna putih, jadi anginnya nggak begitu terlihat. Coba kita simpan. Oh, lumayan ya. Nah, sekarang setelah saya sabunin, saya mau bilas dulu.
Jadi selain untuk snow lens itu pembusaan cuci kendaraan, ini juga bisa kita gunakan sebagai penyemprot tanaman, tapi harus dibersihkan dulu dalamnya. Ini kan tanaman kangkung, lumayan juga itu. Kencang juga ya. Dan ini depannya diganti. Begitu. Nah, misalnya di sini ada sedikit tanaman seledri. Dia kalau udah anginnya habis, tambah. Apa memang air tinggal sedikit. Ini ada tanaman cabai. Nah, ya untuk kelas rumah ini jadi. Oke, begitu aja. Semoga bermanfaat.